بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين فلا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Dan kami telah turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya yang terang benderang. Yang tentunya tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai cahaya yang terang benderang, maka Al-Qur'an bisa merubah kehidupan seorang hamba dari yang tadinya tidak baik menjadi baik yang tadinya tidak bertakwa bisa bertakwa, yang tadinya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi seorang hamba yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia bahwa Al-Qur'an ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu" Aku tiad bihil ardu, aku lima bihil mauta. Jika seandainya ada kitab suci yang dibaca, yang dengannya gunung-gunung bisa digoncangkan dengannya, dan bumi bisa terbelah dengan bacaan kitab suci tersebut, atau orang yang mati bisa hidup karenanya, maka tentu, tentulah dia adalah Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Surat Al-Hasyr, menjelaskan tentang keagungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa jika seandainya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada gunung sekalipun Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu mutasaddian min khasyatillah Jika seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung gunung yang sangat kokoh gunung yang sangat keras tidak tergoyahkan oleh apapun namun jika seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab suci Al-Qur'an ini kepada gunung maka gunung akan khashiyan akan tunduk akan terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala Karenanya kita dapati seorang apabila membaca Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Lihatlah seorang ulama yang sangat terkenal yang bernama Al-Fudail bin Iyab rahimahullah taala. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Fudail bin Iyab yang hidup di abad kedua hijriah? Yang pada awalnya beliau adalah seorang pencuri. Pada awalnya beliau adalah seorang perampok. Ditakuti oleh para kafilah-kafilah kafilah dagang yang akan melewati tempat beliau Sampai-sampai jika seandainya kafilah dagang itu Akan berjalan di malam hari melewati tempat beliau, daerah beliau Maka mereka mengatakan Jangan, jangan bergerak di waktu seperti ini Kita pasti akan dicegat Kita pasti akan dihadang oleh Al-Fudhail bin Iyad Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Suatu hari Al-Fudhail bin Iyad memiliki seorang kekasih Dan di malam itu ia mendatangi kekasihnya dengan melewati atap-atap rumah penduduk untuk bertemu dengan kekasihnya yang ia jalin hubungan haram dengannya. Ya. Namun tatkala ia sedang melewati atap-atap rumah penduduk ia mendengar seorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid. Alam yakni lil an taqsha'a qulubuhum Ya. Orang ini membaca firman Allah Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya tatkala membaca Al-Quran? Maka tatkala Al-Fudhil bin Iyad, seorang perampok, seorang pencuri, mendengar ayat ini, dia renungkan. Tatkala ia sedang melangkah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya bergetar. Kemudian mengatakan, sudah tiba ya Allah saatnya hatiku untuk kembali kepadamu. Maka akhirnya ia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia berpindah tempat dari kampungnya menuju Makkah Al-Mukarramah dan menetap di Masjidil Haram beribadah kepada Allah sehingga ia akhirnya menjadi seorang ulama terkenal dari ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah bahkan diberi, beliau diberi gelar Abidul Haramain ahli ibadah yang ada di tanah dua haram. Begitulah Al-Qur'an bisa merubah hati seorang tatkala seorang membacanya, merenungkannya dan mengamalkan isi kandungannya isi kandungan Al-Qur'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin وعلى اله وصحبه والتابعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين